Mengukuhkan hubungan dua hala dan meningkatkan kerjasama ekonomi menjadi antara tumpuan utama sempena lawatan rasmi tiga hari Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ke Qatar. Menerusi lawatan berkenaan, beliau turut dijadual menghadap Amir Qatar, Sheikh Tamim Hamad Al Thani. Laporan Khairul Azli Rahim di Doha. Setelah lebih dua tahun pandemik, inilah masa yang paling sesuai untuk kedua-dua negara bekerjasama. Apatah lagi banyak perkara yang perlu dilihat semula. Malah dengan lawatan rasmi Perdana Menteri, ia amat penting untuk kedua-dua negara dalam usaha memulihkan kembali misi perdagangan. Duta Besar Malaysia ke Qatar, Zamsyari Shaharan berkata nilai perdagangan kedua-dua negara pada 2019 adalah sebanyak 0.8 bilion dolar Amerika, bagaimanapun berkurangan kepada 0.5 bilion dolar pada 2020 ketika pandemik melanda dunia. Tahun lepas recovery, tetapi tidak mencapai lagi tahun lepas pada tahap 0.63 bilion. Menjadi persoalan 2022, adakah kita boleh kembali ke tahap sebelum pandemik? Kami yakin, insya Allah, dengan usaha dan juga lawatan yang amat Perdana Menteri ini adalah sangat penting untuk memastikan kita boleh mencapai kembali pada tahap 0.8 ataupun lebih daripada itu. Qatar sebuah negara yang mempunyai kekuatan kewangan. Jadi inilah antara hasrat dalam lawatan ini untuk menarik pelaburan, meningkatkan pelaburan dan meningkat keperdagangan kepada untuk Malaysia. Inilah adalah keberhasilan yang kita harapkan dapat menjana ekonomi negara seterusnya. Berhubung lawatan rasmi Perdana Menteri pula, kemuncak acara adalah menghadap Amir Qatar pada hari terakhir di Amiri Diwan. Jadi di pertemuan tersebut nanti, insyaAllah YAB Perdana Menteri akan menyampaikan komitmen negara. Kerana setelah dua tahun ini untuk mengukuhkan kembali hubungan dua hala itu, elok untuk kita menyampaikan komitmen kita sentiasa bersama Qatar, dan selain itu untuk YAB Perdana Menteri dan juga delegasi mendengar dan mendapatkan maklum balas dari pihak Qatar mengenai pandangan mereka dalam hubungan dua hala. InsyaAllah saya pasti dan positif bahawa sambutan positif insyaAllah dari pihak Qatar. Mereka menanti-nantikan lawatan dari Malaysia ini. Selaku tuan rumah Piala Dunia November ini, Qatar yang mempunyai 27 juta penduduk terus pesat membangun, malah pendapatan per kapitanya antara tertinggi di dunia. Sepenuh Piala Dunia juga, terdapat sebuah syarikat Malaysia yang sudah mendapat peluang untuk ubah suai satu daripada stadium yang akan digunakan. Untuk itu, syarikat-syarikat Malaysia terus dijemput untuk menerokai pelbagai bidang berpotensi lain. Dari Qatar, Khairul Azli Rahim melaporkan untuk Berita RTN.